Tapi kalau memang masih ada di sini, apa-apa di tempat sini. Yang cepat kan. Tapi saya sering tadi orang kamar mau ada orang duduk sini tadi. Padahal kalau sakit COVID pun kita dunia kena bawa 11 surat-surat itu. Tapi yang punya akun semua gitu. Terus sudah harus pengalaman masa kayak gini. Ini nak, bagus pelayanan, bagus perawatan ini. Tanggal-tanggal, ini pilih kan gitu. Nah, siapa ini? Paling ini malah, kalau mau dalam 81, klinisnya bagus, hasil kerjanya bagus, paling 3 hari. 3 hari kalau sudah, ini baru pulang. Saya setelah macam usul terlacak ya, akhirnya ketemu di ini, ternyata udah dirawat, rumah sakit. Kalau umumnya, kalau sudah terlacak, kayaknya. Ini udah di sini, makanya langsung yang lebih. Ini kan pas puskesmas itu, di sekolah itu, ini bantu rumah yang terdekat, cepat mencari rumah kan terbuka juga ada jauh gitu. Ini kok respon yang belum, ini kan juga terlalu manfaat dan tolak. Ya pun empat rumah sakit yang dihubungi di bayangan Malaysia City nih, pada bulan diangnya. Mudah-mudahnya di kok terima, gitu. Kalau ini ada yang terlalu respon, gitu. Setelah anusnya pun langsung ada respon, ini di bayangan pernahan. Awang itu malu soalnya kalau isi nomor dan saja pada belum vaksin belum belum ya pasti panjang kesan vaksin bisa kayak gini vaksin apa apa gratis dan semuanya gratis ya saya belum ada yang belum orang oke gitu deh semua pada sudah saya cuci saya suaminya yang Istiadi Sandika yang BB di tiang sampun di rumah sakit bayangan sebelum itu tiang sampun nelpon ke rumah sakit Primagana, Ganesha, Sanjuani, Sarankasi Ibu ditolak itu mampu diusahakan dari pihak puskesmas Sukawati tapi ditolak dan akhirnya yang diterima di rumah sakit bayangan itu semua.